Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di kantor saya di Garis 10 ya. Nah, ngapain di sini? Kebetulan nemenin Kakak Kela. Kakak Kela adalah yang isi suara apa? Kak Ulan. Kak Ulan. Jadi karakter Liko ini yang jadi suara Kak Ulannya Kakak Kela. Jadi kita ke kantor cuma buat nemenin Kakak Kela ngetik lagu, nyanyi ya? Iya. Lagunya gimana? Ya ada lagu mengenai silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan dinyanyikan sama Kakak Kela dan juga Jordan, Rico-nya. Oke, kayak gimana prosesnya? Ayo ikutin. Enggak, nanti tangan kakak kotor. Enggak ah, nanti tangan kakak kotor. Enggak ah, nanti tangan kakak kotor. Bagaimana gitu? Kenapa? Enggak ah, nanti tangan kakak kotor. Kalau begitu, Riko minta tolong Kio aja. Kalau gitu, Riko minta tolong Kio aja. Kalau gitu, Riko minta tolong Kio aja. Kamu Kio aja, Gi. Kalau gitu, Riko minta tolong Kio aja, Gi. Kalau gitu, Riko minta tolong Kio aja. Kalau gitu, Riko minta tolong Kio aja. Enggak, Riko mau bener sendiri. Insya Allah bisa. Tapi kan, jadi lama benerin sepedanya. Tapi kan, jadi lama benerin sepedanya. Tapi kan, jadi lama benerin sepedanya. Kalau Riko mau jadi ilmuwan yang hebat, memang siapa aja ilmuwan yang penemu hebat yang Riko kenal? Kalau Riko mau jadi ilmuwan yang hebat, memang siapa sih? Oke. Wah, keren adiknya kakak. Memang Riko kalau udah besar mau jadi montir. Riko kalau besar kayak sepeda, mobil, motor. Kalau Riko mau jadi ilmuwan yang hebat, memang siapa aja sih ilmuwan dan penemu hebat? Wah, kamu menemukan apa, Riko? Sudah, sekali lagi. Wah, kamu menemukan apa, Riko? Aku menjadi penemu masakan yang enak buatan bunda. Yeay! Nah, ini endingnya. Teman-teman, tahu nggak kalau ada banyak ilmuwan muslim yang sudah berkontribusi pada ilmu pengetahuan dunia yang saat ini bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari? Penasaran ya? Pastinya! Yuk nonton episode ini, Ilmuwan Hebat! Selamat menyaksikan! Oke, masuk adegan. Ini masih Riko Kaula, Riko Kaula, Riko Kaula, Riko, 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 Riko. Nah, di sini. Jadi pas adegan si Riko lagi benerin, terus bulan sama Riko dialog. Terus Riko mendengar pembicaraan Riko dan Kaulan mulai menghampiri. Wah, cita-cita Riko hebat. Di post di sini apa? Wah, cita-cita Riko hebat. Wah, cita-cita Riko hebat. Ya itu tadi di studio. Nah sambil nunggu ini suasana di kantor kita, kalau lagi santai-santai di outdoor bisa ngeliat gedungnya apa Tony Stark. Ini ruangan paling atas kantor Garis 10, kantor kita. Ini ruangan pencantai-cantai ngopi-ngopi tuh, biasa buat selfie-selfie di sebelah situ. Nah nanti sambil nungguin Kela selesai take vokal, kita sedikit office tour ya. Ini baru atasnya dulu. Namanya. Okay.
Oh, mau nanti apa berubah? Siapa ahli matematika? Muhammad ibnu al-Hawar, it's me. Muhammad ibnu al-Hawar, it's me. Siapa yang ter... Oke. Nyambung situ dulu. Siapa ahli Muhammad, nah gitu. Langsung di ayat. Muhammad itu Al-Hawaris. Yo, eh. Dan masih banyak lainnya dari teladan kita. Iya, benar, benar cuma kurang fasih dikit. Kurang menjadi teladan kita. Jadi teladan dibuat oleh Fatimah Al-Fitri dan masih banyak lainnya menjadi teladan kita. Siapa bapak kedokteran modern? Ibnu Sina namanya. Namanya apa? Namanya pakai yang ya, agak kayak geter-geter kayak yang enggak bukan berat bukannya gitu. Enggak. Ibnu Sina namanya. Ibnu Sina namanya. Siapa bapak kedokteran modern? Ibnu Sina namanya. Siapa bapak? Ya, udah selesai teknya. Yalah, sekarang kita sambil jalan pulang mau tunjukin kenalan sama orang-orang yang di sini. Udah sore sih, kayaknya udah pada mau balik ya. Nah, ini ruangan kita. Isinya tinggal 3 orang. Sudah jam segini, tuh. Tuh semuanya dalam keadaan menunggu maghrib, ya. Wisnu lagi nggak hadir hari ini. Nah, kalau ya ruangannya nggak begitu besar di sini aja. Apa siap-siap pulang semua tuh. Ada ustaznya juga di sini. Nah. Di sini ini ruangan. Udah gelap-gelap. Nah, kalau yang ini penjara. Tuh. Nah, yang di penjara begini bentuknya. Tuh. Ini apa? Oh, tulisan. Tak pikir apa. Aduh, sendirian. Ini kaligrafi. Kaligrafi. Pas bawa kamera ketahuan. Waduh. Bentuk apa kayak kata-kata. Aduh, ngeri. Kaligrafi. Aduh, apa itu? Belum kelar. Kepergok itu. Kalau ini buat apa? Kalau kita ngejung-ngejung. Nah, gitu. Aduh, Mas Alif Lamim dong, Mas. Kapan kita nonton, Mas? Mau bikin yang kedua? Gimana sih, Hong? Pasti ada kamera, pas lagi buka apaan? Aduh. Ya, nah ini kamarnya juga. Nah, ini anak-anak Rico juga tuh. Udah pada nggak ada, udah berapa kosong. Udah balik ya, Dak? Udah balik ya? Ya. Udah pada balik, termasuk Mimi sama Kila juga udah ninggalin kita. Oke, kita cabut. Lagi datang ke pemakaran jam itulah pengamaran dari kantor secara singkat kerja di dunia media apalagi media anak-anak, makanya kita juga masih suka anak-anak. Ayo sekarang kita cabut.